Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya. Masih tetap di Eko Koho Channel. Yuk jalan-jalan proyek yuk. Lihat perkembangan Jakarta International Stadium yuk dari dekat. Ikuti saya terus. TC3 ya, udah landas ya. Tinggal proses pembongkaran saja. Saja dibongkar. Saatnya minggat dari Jakarta International Stadium ya untuk TC3 nya nih, saya bareng teman-teman nih, ada Mas Adot Kawi, ada Mas Ucil, ada Mas Catur. Halo Mas Catur, wih ganteng ya ini ya. Ayo siapa, ayo si ganteng kita dari Jawa Timur ini ya. Ini untuk keren yang 250 ini udah dibongkar ya. Ini tinggal rangka mesinnya aja ya. 3 hari jalan. 3 hari untuk jalan utama ya. Sambil nyanyi-nyanyi ya Mas Atur ya. Ini kemarin bekas TC6 ya. Ini kita mau ke barat ya, mencari kitab suci. Ini dia untuk penambahan single seat ya di zona timur ini. Nah, ini udah alhamdulillah udah mulai dipasang ya untuk single seat di zona timur. Ada kemajuan banyak ini. Wih, keren warna orang lagi untuk tier 1 ini. Ini udah dipasang tadi malam ini. Ini juga tadi polisian, berarti kita nggak boleh, lewat ya. Zona timur nih. Sedangkan untuk zona barat, nah, itu juga ada penambahan masih lagi untuk di kursi 2 ya. Ini alhamdulillah nih kemajuan yang sangat-sangat pesat sekali nih untuk hari ini. Keren pokoknya lah. Jalan-jalan lagi yuk. Ya, saya sedang berada di selatan ini. Nah, sebelah selatan ini juga sudah mulai dipasangin kursi lagi ya. Pasang kursi lagi. Juga sudah mulai dipasang kursi untuk zona selatan ini. Lagi ada berapa ini? Ya, sudah mulai pasang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, baru 6 kursi ya untuk zona selatan ini. Warna oranye lagi, wish dominan ya untuk warna oranye ya. Mantep pokoknya untuk tier 1 ini. Nah, ada ya yang untuk tier 2 warna oranye juga. Kita kesana ya. Kita jalan-jalan juga soalnya. Jalan-jalan lagi yuk. Lapangannya juga udah mulai cakep ya. Semalam tuh ada penurunan rumput, siap digelar ya. Ini mudah-mudahan jadi gelar lagi biar tambah lebar lagi ya untuk lapangan utamanya. Ini
yang berada di zona barat ini. Nah ini ya, malam ini sudah digelar dua lajur lagi untuk ya, ini udah tambah pelebaran rumput lagi nih. Alhamdulillah ya, kemajuan yang sangat pesat. Keren pokoknya lah. Jalan-jalan ke utara kita sambil lihat ada apa yang baru gitu. Ini pralon semalam ini bekas bukan rumput ya. Kemudian rumputnya ntar bisa langsung menyatu dengan media lapangan ini ya. Doanya teman-teman. Ini ya, nantinya untuk tempat pemain ya, cek pemain. Sini nanti tempatnya ya, udah disiapin ini, kasih dinding kayak podium. Salurannya juga dibuka ya, rapi-rapi, tinggal proses penumpukan ini. Suasana Cina Barat ini karena aku masih baru mau aktivitas kerja ya, untuk para kerjanya kita tengok stok rumput semalam yang diturunin ya. Nyampe sini untuk proses lebar lapangan. Nah, ini masih ada material pasir ya, jadi kumpulan pasir ini. Nah itu dia mantulin sini untuk stok rumput ini ya, udah di belum wis mantap pokoknya. Udah langsung digelar ini, kerjanya datang tadi yang sama juga udah mulai digelar nih. Ya lapangan ini ya, nantinya saya dipakai langsung untuk soft launching tanggal 10 Desember ya. Hari makin kelihatan kemajuan sangat-sangat pesat ini. Ini ya belakang yang oranye ini atau samping reporter itu juga ada dipasang kursi ya. Yuk kita lihat yuk proses penggelaran rumput, pemasangan rumput ini ya. Karena dua persen ini kalau tidak digelar sudah langsung jadi ya, latihan orang orang aja penggelaran rumput yang bagian ini ya. Sekian.